Nah, kita bisa emot juga ya kan. Wih, ini hati. Oh my god. Careful, careful. Mati mah bro, SK Soulja the best ya. Hey, lu punya apa bro? Lu punya apa? Gak punya apa-apa. Kenapa Oce selalu bilang hati-hati? Di sini tuh kalian gak bisa barbar mah bro. Di sini tuh seperti perang real. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Halo, Mabro. Jadi kali ini Mabro Oce mendapatkan early access untuk memainkan Arena Breakout, Mabro ya. Ini yang bisa kalian mainkan pada 9 Maret untuk beta versionnya, Mabro. Game ini menurut gua, Mabro ya, super realistis, sangat real. Dengan gameplay yang hardcore membuat kita merasakan suasana seperti sedang perang beneran, Mabro. Ya, daripada lama-lama kita langsung mainkan saja, Mabro ya. Kita langsung kerjain misi, Mabro. Di sini asiknya kerjain misi. Kita langsung ke kontak, ya kan? Nah, di sini ada pilihan, Mabro nih. Ya, ada beberapa karakter, kalian tinggal pilih aja mah bro. Untuk kalian yang baru main mah bro, mungkin yang kebuka baru beberapa, nah itu kalian pilih aja mah bro. Tiap orang ini ada misi tersendiri mah bro. Kita bisa beli item juga nanti Oce jelasin mah bro ya. Oke, di sini kita pilih Joel Garrison mah bro ke task ya. Terus kita langsung saja nih mah bro, pilih misinya nih. Oke, kita sudah mendapatkan misi. Kita terima langsung mah bro. Oh, ya. Langsung continue saja mah bro. Nah, kita harus baca ya. Misalnya kalian nggak ngerti bahasa Inggris, kalian bisa translate ke Google mah bro. Di sini Oce harus memainkan di map Farmland ya mah bro. Map pertamanya Arena Breakout. Langsung aja mah bro, kita pencet go aja. Di situ ada tulisan go, kita klik. Nah, di sini kita disuruh pilih tech ops atau pilih cover ops mah bro. Tapi Oce saranin untuk kerjaan misi kalian tech ops ya mah bro, karena kalau yang cover ops ini ya bagaikan cetet dan tero. Jadi dua ini saling bermusuhan mah bro. Bedanya kalau tech ops ini kita bisa pilih item kita sendiri ya. Sebelum memainkan game kita bisa pilih senjata kita sendiri, armor kita sendiri. Kalau cover ops ini mah bro tidak bisa mah bro ya. Jadi kalian harus siap dengan senjata yang diberikan dari game tersebut ya. Nah, kita langsung next aja mah bro. Nah, di sini ada pilihannya nih mapnya nih ya. Berarti kita ke farmland karena disuruhnya tadi ke farmland mah bro. Langsung next aja ya. Oke, let's go. Di sini kita bisa langsung main mah bro. Kita pencet start. Wow. Ada notifikasi mah bro. Nah, di sini kita dapat notifikasi mah bro. Berarti ada sesuatu yang harus disiapkan lagi mah bro ya sebelum kita main mah bro. Ini penting banget, jadi kita ikutin aja nih. Ini dari sini tulisannya armor chest ya. Berarti mungkin Oce gak pakai armor kali. Open the storage, kita pencet aja mah bro. Cari armor mah bro ya, karena ini kita gak pakai armor. Belinya langsung saja. Di sini ada market juga BTW ya. Di sini ada market, kita pencet nih. Nah, kalian bisa jualan juga di sini, Mabro. Kerennya begitu ya. Ada backpack, ada headset, helmet, ada topeng ya. Dan Oce butuhnya tuh body armor. Kita apa yang penting-penting aja. Dan kita punya uang di sini. Oce punya 5.762 ya. Beli yang jangan mahal-mahal deh ya. Ini aja nih yang cukup, Mabro. 2.940. Oke, langsung kita beli aja. Mana tadi? Yang dibeli kita bisa langsung pakai. Nah, tinggal di drag saja ke gear kita mah bro. Nah, di sini Oce pakai Vector atau Chris ya kan, SKS juga. Wow. Dan di sini ada rig, ada backpack mah bro. Sengaja backpacknya Oce kosongin supaya nanti kita bisa ngelut-ngelut mah bro. Karena di game ini kita tuh penting banget ya. Abis kerjain misi pastinya itu di game ini kita ngebunuh orang dan kita ngelut, ambil yang berharga, nanti kita bisa jual mah bro. Karena kita harus survive mah bro. Kita harus mendapatkan uang yang banyak untuk membeli item-item yang penting. Jadi kalian tuh di game ini bisa kaya-kayaan, bisa flexing lah, keren nih mah bro ya. Nah, yang penting-penting dimasukin ke storage ini nih, misalnya penuh ya di backpack mah bro. Nanti setelah game selesai kalian bisa taruh di sini, oke? Okay? Dan di sini ada health juga mah bro. Ini sangat realistis sekali mah bro, misalnya kaki kita nanti ketembak, rusak, itu bakal lemot sekali jalannya. Kasih first aid mah bro ya, ada bandage juga, ada makanan, dan kita di sini bisa dehidrasi juga ya. Jadi kita harus tetap minum pada saat perang mah bro ya. Sangat penting, dan makanan juga, tapi Oce bawanya minum sih. Yuk, langsung aja kita start. Oke mah bro, Oce sudah di dalam game ya mah bro ya. Wih, mantap sekali mah bro tuh ya. Kalian lihat ya, grafiknya ini mantap sekali mah bro. Nah, kita bisa emote juga ya kan. Wih nih. Oke, kita langsung saja mah bro jalanin misinya. Kita langsung buka map di sini ya. Nah, kalian klik saja mapnya mah bro. Terus kita ke task ya. Nah, kita bisa lihat misi kita di sini mah bro. Go to the crescent at farmland and check the wreckage. Nah, di sini nih mah bro ya. Di artificial lake ya, kita mark aja mah bro biar kita tahu arahnya kemana mah bro, karena di sini tidak ada minimap ya, jadi kita harus mark saja ya. Hati-hati ya, karena banyak sekali orang ya di sini. Kalian
gak harus banget nge-kill ya. Yang penting kalian kerjain misinya aja dulu. Di sini kita tuh jatuhnya kayak farming dulu lah, ma bro. Kita di sini juga nggak bisa terus-terusan berlari, ma bro ya. Kita juga dikasih waktu 30 menitan, ma bro. Kalian bisa lihat ya di sana tuh. Dan kita bisa capek juga tuh, ma bro ya. Aduh, Ocha nggak bisa terus-terusan berlari, ma bro. Oke, kita bisa santai dulu biar cepet ya kan. Boleh minum. Nah, misalnya sudah kehausan kita harus minum. Oh my god, ada yang menembak. Siapa tuh yang menembak? Nggak harus perang, it's okay. Kalau misalnya kalian di kondisi terpaksa baru kalian perang. Nah, menurut Ocha gitu. Karena pelurunya sangat terbatas, oke? Okay? Dan pelurunya itu beli mah, bro. Personal package. Mungkin di sini. Ya, ini sudah di tempatnya sih, mah, bro. Ocha bingung nih. Oke. Okay. Apakah harus ada yang Ocha ambil? Coba kita ambil ya, kita pick-pick dulu saja. Di sini sih ya. Tempatnya di sini nih. Envelope. Oke, okay. Objektif 1 sudah ya. Kita arah ke sini mah, bro. Crescent ya. Kita ke Crescent saja, nanti kita cari musuh di sana lah ya. Pasti ketemu musuh kok. Nggak mungkin enggak. Nah, sini ada mah, bro, orang ya. Wah, mati mah, bro ya. Ada penjaganya ya, hati-hati pokoknya. Setiap tempat itu pasti ada penjaganya mah, bro. Hati-hati. Careful, careful. Nice, ma bro. Ini senjata Ocha udah dimodifikasi, ma bro. Dan di sini ada gunsmithnya, ma bro. Ocha mau looting dulu deh. Oke. Okay. Wah. Apakah ada yang berharga? Nah, di sini looting aja berbahaya, ma bro ya. Sangat realistis. Kita seperti melihat tas, fokus ke satu hal ya. Oke. Okay. Oh, tidak ada yang menarik menurut Ocha. Mari kita jalan lagi. Ya, harus tetap berhati-hati. Karena stepnya di sini tuh sangat kedengeran, ya. Jarak radius 50 meter, ma bro, itu kedengeran stepnya. Ya. Waduh. Sudah capek ya karakter Ocha. Kita harus santuy dulu. Dan di sini tuh kalian nih, ma bro. Ini rumput-rumput. Kalian ngepron. Musuh kalian tuh pasti susah ngeliat kalian, ma bro. Jadi kalian di sini bisa menjadi cacing, ya. Alright, ada yang nembak-nembak atuh. Hati-hati. Tidak perlu, ma bro. Kita tidak harus ikut campur urusan orang ya. Kecuali orang tersebut sudah melihat kita baru kita bunuh. Ada suara tembakan juga di sana. Hati-hati deh pokoknya. Kenapa Ocha selalu bilang hati-hati? Di sini tuh kalian nggak bisa barbar, ma bro. Di sini tuh seperti perang real. Misalnya kalian mati, ma bro, kalian pasti kehilangan semua yang ada di tas kalian. Walaupun itu berharga, mahal banget senjata kalian ya. Hilang langsung, hilang itu. Parah banget memang. Ocha pun sampai pusing kalau misalnya udah mati tuh ya. Gagal dalam misi. Di sini ada orang seperti ya. Tembakan. Oke, mati lu. Kita tidak perlu banyak-banyak reload sebenarnya. Wah. Oke, careful. Ah, nice one. Ocha akan melanjutkan perjalanan, ma bro. Lebih baik Ocha tidak ketemu musuh ya. Tapi di sini ada orang, weh. Kalem, kalem, kalem. Ini orang ini, ya. Aduh. Eh, lu tuh songong banget sih. Santai-santai. Kalian juga ada temannya takutnya ya. Gua khawatir seperti itu. Mati mah, bro. SKS Ocha the best ya. Hey. Lu punya apa, bro? Lu punya apa? Enggak punya apa-apa. Oke, okay, maafin gua. Oke. Okay. Kita kalau ngelut harus ngepron ya. Berbahaya soalnya. Sepertinya dia kaya nih. Kita lihat, ma bro. Armor dia bagus, lebih bagus dari punya Ocha. Kita pick dulu deh. Dan Ocha nggak punya headset, kita ambil headset dia. Kita ambil dogtag-nya, ma bro. Dia level 15 ternyata. Ocha membunuh level 15, padahal sedangkan Ocha level 12. Yang kayak gini-gini bisa dijual, ma bro ya. Ya, kaki Ocha agak bonyok dikit ya. Jadi kita pakai painkiller dulu deh.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dilancarkan, Mabru ya. Di sini tempatnya ternyata. Di sini ada orang. Wah, banyak orang mati di sini, Mabru. Be careful. Oke. Ini crash site. Aku harus ambil apa? Aku cari apa di sini? Kita makan deh. Ya. Sambil nyari-nyari item pentingnya, Mabro, aja enggak tahu dia. Ini minta apa sih misinya? Ini grenade case. Kita cek di sini ke dalam ya. Oke, alright. Molotov aja ambil deh. Ini apa? Orange juice. Ya, sepertinya karakter Ocha perlu minuman. Kita minum dulu ya. Sebelum melanjutkan perang. Karena ini benar-benar karakter kita dulu di sini harus dikasih makan, dikasih minum, bro. Sumpah ini ganggu banget nih. Apa gua harus bunuh dulu orang di sini? Weh, kalem. Sini ada orang lagi. Nice. Aman mah, bro. Oke. Okay. Oh, man, peluru Ocha udah mau habis. Bahaya banget mah, bro. Tinggal 7 peluru lagi. Tidak. Aku harus cari apa ya? So, peluru Ocha udah pada habis mah, bro. Ada orang. Ada orang. Oke. Okay. Berbahaya sekali mah, bro. Di situ ada helikopter ya. Oh, di sini rupanya di sini doang sih. Oke. Okay. Airdrop train. Ada apa di sini? Aku sangat penasaran sekali. Adakah sesuatu yang berharga? Wow. Wow. Ini helmet bagus banget, mah, bro. Kita lihat nih, bagusnya dari durability, mah, bro. Ini 55. Punya kita tuh 28. Kita tukar aja, bro. Di sini kita investigasi ya. Kita investigasi saja kenapa ini crash-nya ya. Oke, objektif 1 sudah selesai. Dan kita harus kemana sekarang? Ke loading area. Ke situ. Crash site. Kita balik ke sana lagi. Ada orang. Oke, ada orang sumpah. Ah, bener aja mah, bro. Ocha takutnya mereka lagi menjalankan misi yang sama ya. Karena ini bener-bener di sini ada beberapa misi gitu loh. Jadi misinya nggak cuma ini aja ya. Mungkin ada urusan lain orangnya ya. Jadi misinya tuh kita nggak selalu sama mah, bro. Ya mah, bro, karena misi yang Ocha jalankan sudah selesai mah, bro. Kita langsung saja open map dan kita arahkan saja mah, bro ya. Yang ke hijau-hijau ini mah, bro, untuk jalan keluarnya ya. Jadi misi kita itu jangan sampai mati pokoknya ya. Kalau sudah mengerjakan misi-misi sampai selesai itu jangan sampai mati intinya. Karena kalau kalian mati ya selesai sudah semuanya ya. Let's go. Kita langsung saja parkur ke sini. Oh. Aduh, karakterku lagi sakit. Tapi Ocha bikin tambah sakit mah, bro. Kita jalan dulu ya. Hati-hati mah, bro, takutnya ada begal ya. Takutnya ada yang gak senang. Wah, kita udah ngerjain misi capek-capek ya kan. Ini udah sakit-sakitan juga karakter Ocha tuh mah, bro. Kalian bisa lihat sendiri ya. Asli. Untuk kakinya tuh masih oke loh mah, bro. Kalau misalnya kakinya udah lumpuh, jalan kalian tuh kayak gini doang nih. Nih, nah. Tuh, kayak gini doang nih. Gini terus nih mah, bro, jalannya. Sampai kalian bisa keluar. Ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah lumpuh gitu, kalian harus siapkan painkiller ya. Seperti ini. Nah, yang ini mah, bro, obat-obatan ya. Di cancel dulu seperti yang tadi Ocha pakai. Karena ini akan meredakan sakit ya. Seperti antibiotik. Oke. Kita sudah di penghujung mah, bro. Akhirnya selesai juga mah, bro, misinya ya. Mantap jiwa mah, bro. Karena kalau sampai gagal mati sudah, Ocha kehilangan semuanya.
Mantap. Operation complete, ma bro. Wow, ya. Yeah. No, langsung nambah tuh. Yo, langsung saja ma bro, kita buka kontak ya. Kita buka misinya yang tadi, terus ke orangnya si Joel Garrison ini ke task ya kan. Dan kalian di sini ma bro, misi crash site sudah selesai ma bro. Kita klaim sebagai bentuk pembayaran kita, karena ya kita butuh uang bro. Masih kita udah kerja nggak dibayar ya kan. Langsung aja kita klaim ma bro. Mantap, langsung naik level 13 ma bro aja ya. You did it, that couldn't have been easy. Here's your payment for the commission ma bro. Kita sudah digaji oke okay? Mantap. Wow, 7000 men. XP nambah. Dapat free senjata UMP sama magazinnya ya. Langsung saja kita jual-jualin nih ya, yang tadi kita dapetin kita bisa jual-jualin ma bro, karena di sini kita sangat memerlukan cuan. Kita jualin aja. Nah, di sini kita sell ma bro. Nah, dokteknya kita sell. Mantap sekali. Medical scissor. Kita bisa langsung jual ke NPC atau jual ke market. Kalau di market nanti yang beli itu adalah orang-orang seperti kita, player biasa ma bro. Kita bisa buka harganya berapa nih? Oke, di sini rekomendasinya 1064 ya. Ya kita list aja lah, kita masukin sini. Nice, ya. Dan Ocha punya ini ma bro, dapat gold chain nih. Ini gold chain ini sangat berharga ma bro. Ini ada warnanya nih, yang tulisannya rich man. Ini berharga banget ma bro. Ya, kita jual berapa? 80.000 ma bro. Gila men, gue langsung tajir banget sih. Ini langsung aja kita jual. Ih, duit gue langsung 90.000. Apa yang gue bisa beli kalau duit segini? Kita ke market ma bro. Wah, ini orang-orang keren-keren tuh ya. Beh, mantap sekali ma bro. Beh, helmetnya keren-keren banget sih ma bro. Wah, body armor. Ada topeng juga. Ocha belum punya topeng karena karakter Ocha masih biasa banget. Dan semuanya Ocha bisa beli nih ya. Wah, keren banget. Ada yang mahal-mahal juga. Senjata pun kita bisa milih ma bro. Dan karakter Ocha seperti ini. Ya gak apa-apa, Ocha nabung dulu ma bro ya. Ocha gak mau greedy, karena ya Ocha masih takut, karena sekali mati barang-barang kita dicolong orang. Jadi menurut kalian gimana ma bro game terbaru Arena Breakout ini? Tertarik gak buat mainin? Hehe. Pokoknya jangan lupa ya untuk catat tanggal mainnya ma bro, tanggal 9 Maret untuk beta versionnya ma bro. Dan pantengin terus supaya kalian bisa jadi yang pertama mainin game Arena Breakout kayak gue ma bro. Oke, kayaknya gitu aja untuk video kali ini ma bro. Makasih banget udah menonton ini ya. See you ma bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.